Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa nastaghfiruka ya hayyu ya qayyum. Salli wa sallim adada ilmika ala abdika wa rasulika wa habibika sayyidil ma'sum sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa ahli mahabbatihi wa aslih syu'una ummati wa farij anna al-humum wal-ghumum ya hayu ya qayyum. Nawaitu ta'aluma wa ta'alim wa naf'a wal intifa' wal mudhakarata wa tazkir wal ifadata wal istifadah wal hathala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dilala ala al-khair ibtiga'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi minallahi ta'ala. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa ummikum fi darain amin. Ila an qala kitab al-arba'in fi usuliddin lil imam al-ghazali. Qala al-imam Abdullah al-Haddad radhiyallahu anhu kitab al-arba'in al-asl fihi asya' laysat fil ihya. Wa huwa kitabun jalil wa sammahu Syekh Abdullah al-Idrus as-sirat al-mustaqim. Fi kutub wa fi kutubil Imam al-Ghazali khasiyah wa hiya anha tajdibul qalb ila al-hudur ma Allah bil khasiyah la bi mujarradil ilm. Wa qala radhiyallahu anhu kitabul arba'in al-asl lil Imam Hujjatul Islam al-Ghazali min al-kutubin nafi'ah fid din li ahli al-bidayat wa ahli an-nihayat. Wa kitabu risalatil quddus fi munasahatin nafs li Syekh Muhammad ibn Arabi kadzalik. Wa kana allafaha bi Makkah al-Mukarramah wa dhukira annahu tafa biha bait al-Atiq sab'an. Wa laysa fiha shay' min al-umur al-mushkila fa yanbaghi li salik at-tariq ila tahqiq an yukthira min an-nadhar fi hadhain al-kitabain li talab an-naf'i wal-intifa' fi tariqi ahli al-haqq wal-ittiba' intaha min mukatabatihi. Masih menjelaskan tentang keutamaan dari kitab-kitabnya Imam Al-Ghazali. Di pertemuan yang lalu menjelaskan tentang keutamaan kitab Al-Ihya. Kali ini menjelaskan tentang kitab Arba'in Al-Asl. Kitab Arba'in Al-Asl. Tentunya kalau dilihat dari ukuran ini lebih jauh tipisnya atau sedikitnya dibanding dengan kitab Al-Ihya, karena kitab Ihya ada 4 jilid. 4 jilid membahas 4 pembahasan, yaitu kebiasaan ibadah munjiat yang dapat menyelamatkan dan juga muhlikat yang dapat membinasakan. Lah, kitab Arba'in al-Asl ini ya mungkin tebalnya segini. Lah, di dalamnya katanya Lahyu Abdullah Haddad, di dalam kitab Arba'in al-Asl ini ada banyak sesuatu yang tidak ada dalam kitab Ihya. Kitab Ihya tebal dan 4 juz. Ini kitab hanya 1 juz, hanya 1 jilid, dan juga enggak tebal. Akan tetapi katanya beliau, di dalamnya ada banyak sesuatu yang tidak kita jumpai dalam kitab Ihya. Toko itu kalau besar biasanya apa? Komplit, lengkap. Yang enggak ada di toko-toko kecil ada di sana. Tapi ini toko kecil lebih lengkap, mungkin yang ada di dalamnya enggak ada di toko-toko yang besar. Mungkin terjadi. Bukan enggak mungkin terjadi, mungkin terjadi. Kita datang ke toko besar ternyata enggak ada ini, enggak ada itu, di toko-toko kecil ada. Makanya kalau dalam ilmu, kalau dalam kitab itu dikatakan oleh para ulama, yujad fin nahar ma la yujad fil bahr. Kita bisa menemukan di sungai yang tidak akan kita temukan di laut.
Ya, ikan-ikan tawar itu adanya di sungai, di laut, nggak akan kita jumpai. Padahal laut luas, macamnya ikan juga banyak, dari yang kecil sampai yang besar. Akan tetapi ada ikan-ikan yang nggak ada di laut, ternyata ada di sungai. Nah, karena itulah Hayatul Haddad mengatakan fihi asya. Dalam kitab Arba'in al-Asl ini ada banyak sesuatu laisat fil ihya, yang tidak ada di dalam kitab Ihya. Sehingga beliau mengatakan wa huwa kitabun jalil. Kitab Arba'in al-Asl ini adalah kitab yang agung. Kitab yang mulia. Bahkan Asy-Syaikh Abdullah Ali Drus, Abdullah Ali Drus bin Abi Bakar As-Sakran, beliau berkata kitab Arba'in al-Asl ini adalah dinamakan dengan As-Siratal Mustaqim. Beliau namakan dengan Siratal Mustaqim, jalan yang lurus. Nah, jalan yang lurus ini yang kita idamkan, yang kita impikan, yang selalu kita minta kepada Allah minimal 17 kali dalam setiap salat kita. Kalau kita memintanya serius. Wong kita bacanya aja enggak serius. Ihdinash shiratal mustaqim, mikir ngebor. Ihdinash shiratal mustaqim, mikir ngelas. Ihdinash shiratal mustaqim, mikir iwak goreng. Ihdinash shiratal mustaqim, mikir ini, mikir itu dan yang lain sebagainya. Padahal kalau kita benar-benar minta, ihdinash shiratal mustaqim, benar-benar minta, insya Allah dalam waktu dekat dikasih sama Allah. Nah, kita mintanya ihdinash shiratal mustaqim, pikirannya melayang ke sana kemari. Lah, kitab ini adalah Siratal Mustaqim. Kenapa? Bisa membuat kita berada di jalur yang benar sampai pada tujuan dengan cepat. Dan dikatakan pula di dalam kitabnya Imamul Ghazali ini, kitab-kitabnya Imamul Ghazali itu memiliki kelebihan, memiliki kemuliaan. Apa kemuliaan diantaranya? Tajlibul galab ilal hudur ma'allah. Dapat menarik hati kita itu hadir bersama Allah. Ini hadir bersama Allah dalam arti apa? Kita ini dalam perbuatan yang kita lakukan tidak ada yang lain yang ada dalam pikiran kita kecuali Allah. Hudur ma'allah. Karena dengan apa kita bisa hadir, hudur tadi itu bil khasiyah, dengan kelebihan yang ada di dalam kitabnya Imamul Ghazali. Nah, sehingga kitabnya Imamul Ghazali ini la bimujarrad, enggak, bukan hanya sekedar ilmu, bukan hanya ilmu di dalamnya, tapi memiliki khasiyah, kelebihan yang hebat, yang luar biasa. Bahkan beliau Al-Imam Al-Idrus berkata Kitabul Arba'in Al-Asl lil Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali minal kutubin nafi'ah. Kitab Arba'in Al-Asl, karyanya Imam Al-Ghazali ini, adalah termasuk kitab-kitab yang bermanfaat fid din, dalam agama. Untuk siapa? Li ahli bidayat, untuk pemula, wa ahli nihayat, dan orang yang sudah pada puncak pengabdian kepada Allah. Pemula yang baru meletakkan kakinya di dalam perjalanan menuju Allah, dan juga orang yang sudah sampai pada puncaknya, ini sangat bermanfaat kitabnya Imam Al-Ghazali. Jadi bukan hanya cocok bukan untuk yang pemula, tapi yang puncaknya pun cocok. Juga kitabnya Ibn Arabi, Muhammad Ibn Arabi, yang dinamakan dengan Risalatul Qudus fi musahat munasahatin nafas. Nah, beliau karang kitab ini di Mekah, dan diceritakan bahwa beliau membawa kitab ini tawaf di Ka'bah, ya, tawaf 7 kali di Ka'bah. Tidak ada di dalam kitab ini syai' minal umur muskilah. Tidak ada sedikit pun dalam kitab ini sesuatu yang membingungkan, yang ruwet, enggak ada. Bayang bagi disalik tariq ila tahqiq, maka sudah semestinya bagi orang yang ingin sampai kepada Allah, ya, ingin benar-benar sampai,
an yukthiran minan nazari fi hadzal kitabain, banyak menelaah membaca dua kitab ini, yaitu Arba'in al-Asl dan juga Risalatul Qudus fi munasahati nafas. Kenapa dianjurkan untuk banyak? Mencari kemanfaatan, nah, manfaat dan manfaat fitoriki ahli hak wal ittiba, di jalannya orang-orang yang sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kemudian kitabnya Imam Al-Ghazali yang lain, yaitu Bidayatul Hidayah. Nah, Bidayatul Hidayah. Bidayatul Hidayah ini alhamdulillah di mana-mana dibaca, di mana-mana dipelajari, alhamdulillah. Cetakannya pun mungkin setiap tahun atau beberapa tahun itu ganti. Dan fasilitas yang diberikan oleh orang-orang yang mengerti dengan menerjemahkan itu juga banyak, baik itu Indonesia dan yang lain sebagainya. Tapi yang perlu adalah pengamalannya, karena tidak banyak yang mengamalkan, padahal kitab ini adalah luar biasa. Ini cerita tentang kitab Ihya. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau berkata, Bidayatul Hidayah kitab azim. Bidayatul Hidayah itu adalah kitab yang agung. Kitab yang agung. Ini yang mengatakan bukan orang biasa, tapi aulia. Kita tahu Al-Habib Ali Habsyi, kecintaannya kepada Rasulullah, ketaatannya, baktinya kepada orang tuanya, khususnya ibunya. Ini orang yang mulia, orang yang sangat mulia. Beliau mengatakan kitab Bidayatul Hidayah itu adalah kitabun azim, kitab yang agung. Bahkan di dalam beberapa pertemuan, Ustaz Taufik selalu mengingatkan, pelajari, telaah, baca kitab Bidayatul Hidayah. Selalu mengingatkan. Kenapa? Kecil, akan tetapi isinya, kandungannya luar biasa. Makanya dikatakan oleh Habib Ali Habsyi, kitabun azim, kitab yang agung. Kenapa? Jama'al ilma zahir wal batin. Karena dalam kitab Bidayatul Hidayah ini menggabungkan antara ilmu zahir dan juga ilmu batin. Ilmu zahir, ilmu batin ini kalau dikawinkan, dipasangkan, hebat. Akan memberikan sesuatu hal yang sangat menakjubkan. Tapi kalau enggak digabungkan sendiri-sendiri, ilmu yang istimewa kelihatan biasa. Ilmu zahirnya luar biasa, tapi enggak digabungkan dengan ilmu batinnya, ilmu yang luar biasa tadi ini enggak kelihatan mulianya dan istimewanya. Tapi kalau digabungkan, hebat. Nah, makanya kitab Bidayatul Hidayah ini menggabungkan dua ilmu, ilmu zahir dan ilmu batin. Dan kitab Bidayatul Hidayah ini adalah pemula, langkah awal untuk apa? Tusil ilan nihaya, menyampaikan kamu kepada puncak, menyampaikan kamu pada akhir perjalanan. Mau gak mau untuk sampai ke tujuan itu harus ada kendaraan. Harus. Lah kita untuk sampai kendaraannya apa? Tertibnya kita, aturannya kita. Yang tanpa penilaian dengan keilmuan yang matang, ya gak sampai-sampai lah. Tapi kalau kita berjalan dengan aturannya mereka, orang-orang yang mulia, oh, sampai. Di antaranya dengan kitab Bidayatul Hidayah. Kitab Bidayatul Hidayah ini kendaraan pertama, tunggangan pertama yang dapat menyampaikan kita kepada puncak pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Waqad awsalat katsiran bil amal bima biha minan nas ila al-istima' bin Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqadatan.
Karena Bidayatul Hidayah ini telah berhasil menyampaikan banyak orang-orang dengan mengamalkannya sehingga berkumpul dengan Nabi terjaga. Tidak sedikit. Karena kitab Bidayatul Hidayah ini mereka bisa berkumpul bertemu dengan Nabi terjaga, bukan mimpi. Bukan mimpi loh ya. Terjaga. Karena atau barokah manfaat dari mengamalkan kitab Bidayatul Hidayah. Maka bisa kita katakan kitab Bidayatul Hidayah itu kitab kecil. Enggak bisa. Ya apa? Hasilnya tuh. Bisa bertemu Nabi terjaga. Ini bukan kitab kecil. Bukan kitab sembarangan ini, walaupun tipis. Walaupun terlihat biasa, bisa menyampaikan, bisa memberikan hasil yang sangat luar biasa kepada yang mengamalkannya. Bertemu Nabi terjaga. Ini kalau kita mau bertemu dengan Nabi terjaga ini, kalau dengan aturan kita, waduh, jauh, banyak tingkatan yang harus kita lalui. Lah kita untuk sampai tingkatan pertamanya aja enggak sampai-sampai kok. Enggak nutuk-nutuk apalagi naik yang kedua, ketiga dan lain sebagainya. Pertama loh kita enggak sampai-sampai. Bagaimana untuk sampai atasnya? Karena sebagaimana dikatakan oleh para ulama, untuk bertemu dengan Nabi terjaga ini harus mendapatkan maqam Siddiqiyah Al-Kubra. Kewalian yang sangat luar biasa, puncaknya kewalian. Baru bisa melihat Nabi terjaga. Lah ini dengan Bidayatul Hidayah mengamalkan bisa. Berarti apa? Jalan pintas. Kalau biasanya kita sebut itu jalan tikus. Yang dengannya kita bisa cepat sampai tujuan tanpa terhalang dengan macet dan yang lain sebagainya. Nah, sekarang tergantung kita. Mau atau enggak? Kalau ditanya mau, mau kabeh. Nah, ono sing jawab enggak, semuanya mau. Tapi perbuatannya untuk mau itu enggak ada. Kupingin ketemu Nabi, pengen. Mimpi. Iya, terjaga. Iya. Tapi untuk mengamalkan, antep. Berat, padahal mudah loh sekarang. Enggak hafal, enggak perlu ngafalkan. Kitab Bidayatul Hidayah ada yang kecil, kita masuk kantong bisa. Nah, bangun tidur, taruh samping kita, bangun tidur, ambil baca doa bangun tidur. Alhamdulillah ladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilan nusyur. Allahumma asbahna wa asbahal mulku lillah wal azamatu wal izzatu lillah wa sultanu wal qudratu. Lalu tinggal baca. Enggak perlu ngafalkan. Oh, saya kalau ngafalkan ini berat. Enggak usah dihafalno. Enggak ada yang nyuruh ngafalkan kok. Baca bisa. Mau masuk kamar mandi ini dan itu lo mulia. Nah, sekarang yang umum aja ditinggalkan seperti sebelum subuh itu lo. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Oh, ditinggalkan di mana-mana. Kemudian doa fajar ditinggalkan di mana-mana. Padahal itu ada di dalam kitab Bidayatul Hidayah yang mestinya dianjurkan untuk kita amalkan. Makanya ojo nyekel masjid tok, ojo nyekel musala tok lek dak ngerti ilmu ne. Apa meneng mek jagani bayarane tok, duwite tok. Lah. Hina temen. Jaga musala atau jaga masjid untuk duwite. Untuk mengamalkan apa yang dianjurkan, apalagi kita diangkat untuk menjadi ketuanya misalnya. Ya, menjadi pemangkunya. Gerakkan untuk mengamalkan apa yang diajarkan oleh salaf itu, bukan malah kita ngikuti orang-orang ini yang kita nggak tahu sumbernya. Ini kita bisa menyampaikan terjaga, sehingga diceritakan ada tiga orang ini berjanji mengamalkan semua apa yang ada dalam kitab Bidayatul Hidayah. Tiga orang ini berjanji mengamalkan apa yang ada di dalam kitab Bidayatul Hidayah.
Lah tiga-tiganya ini tinggal di Madinah, tinggal di kota Madinah. Lalu mereka masing-masing itu berjanji akan mengamalkan apa yang ada di dalam kitab Bidayatul Hidayah. Yang pertama adalah Habib Abdurrahman bin Mustafa Al-Idrus. Habib Abdurrahman bin Mustafa Al-Idrus ini dilahirkan di Tarim, meninggalnya di Mesir. Kelahiran Tarim, Hadramut, meninggal di Mesir. Dan memiliki karangan yang banyak, Habib Abdurrahman bin Mustafa Al-Idrus. Yang kedua adalah Habib Syekh Muhammad Al-Jufri. Ini juga sama, kelahirannya Tarim, tapi kemudian hijrah ke India, meninggal di India. Nah, kalau bahasa Arabnya itu namanya daerahnya Calicut. Tidak tahu kalau di India kan apa, tidak tahu. Nah, jadi kelahiran Tarim, kemudian tinggal di Madinah, berusaha mengamalkan apa yang ada dalam kitab Bidayatul Hidayah, hijrah ke India, meninggal di sana. Kemudian yang ketiga adalah Habib Abu Bakar bin Husain Belfaqih. Habib Abu Bakar bin Husain Belfaqih. Ini ada dua riwayat, entah yang mana dari keduanya ini, walhasil enggak diketahui. Namanya diketahui, tapi ada dua nama aulia yang namanya sama, ya, Abu Bakar bin Husain Belfaqih. Tapi saat yang mana yang mengamalkan Bidayatul Hidayah itu enggak ada yang tahu dari dua ulama tersebut. Jadi ada dua riwayat. Kalau yang pertama Habib Abu Bakar bin Husain Belfaqih itu meninggal di India. Meninggal di India, ya. Kemudian yang kedua meninggal di Aceh. Yang kedua ini meninggal di Aceh, ya. Kemudian keduanya ini tidak ada yang semasa dengan Al-Habib Abdurrahman bin Mustafa Al-Idrus. Tidak ada yang satu zaman dengan Habib Abdurrahman bin Mustafa Al-Idrus yang meninggal di Mesir tadi itu, ya. Jadi enggak tahu yang mana ini, yang meninggal di Aceh atau yang meninggal di India, ya. Lah mereka akhirnya mengamalkan apa yang ada di dalam kitab Bidayatul Hidayah sehingga bertemu dengan Nabi terjaga, ya. Ya, mereka memiliki pemberian dari Nabi, ada yang dikasih buku notes, ada yang dikasih tongkat, ada yang dikasih, ya, yang lain dari Nabi, sehingga kemuliaan yang mereka dapatkan dari Nabi dalam apa, dalam bertemunya itu memberikan kemanfaat yang sangat besar untuk mereka setelahnya. Karena itu di kota Tarim dulu tidak boleh anaknya itu memakai jubah atau imamah sebelum mengamalkan kitab Bidayatul Hidayah. Makanya jangan kaget kalau di Tarim itu aulia ulama ini tumbuh seperti tumbuhan. Kenapa? Aturan mereka tidak boleh memakai imamah atau jubah itu kecuali melalui rangkaian yang sudah diatur oleh mereka. Ini enggak boleh dilakukan kecuali sudah tumbuh kumisnya. Ini enggak boleh kecuali kalau sudah Bidayatul Hidayah. Itu. Kalau sekarang kan enggak. Modal maca buku isok gawe imamah. Ada yang enggak pakai imamah, ngilokno imaman, sok keminter tapi. Pakai. Banyak. Ada yang sarungan, enggak lapo-lapo. Enggak tahu belajar ngrungokno, iku pun masuk kanan keluar kiri. Hatinya pun masih dipenuhi dengan ini dan itu dan yang lain sebagainya. Ngajarno nang uang lah, ndak wedi. Ngajarno nang uang, apalagi cuma modal buku terjemahan. Oh, ono atibian. Oh, ono ini buku terjemahan nih. Modal terjemahan, kemudian berani mengajarkan ke orang lah. Ilmu itu harus diiringi dengan rasa takut. Jangan asal menyampaikan. Asal menyampaikan lah, kok demi wong-wong iku mang, ge apa belajar akhirnya. Ya. Kemudian Al-Habib Abdullah Haddad berkata, "Aula ma yang bagi antu tali aku tibal Imam Al-Ghazali ala qadri halik." Jadi, yang mana kitabnya Imam Al-Ghazali banyak. Yang mana yang perlu kita telaah, ya sesuai dengan ukuran kita. Ukuran keadaan kita. Kita ini termasuk yang mana, ya telaah kitabnya Imam
Ghazali yang sesuai dengan ukuranmu, karena kitabnya Imam Al-Ghazali ini ada yang layak untuk kelas playgroup atau TK, ada yang menengah ke atas, ada apa menengah pertama, ada yang menengah ke atas, ada yang universitas. Lah tergantung kita ini yang mana. Jangan kemudian, oh saya ini termasuk yang universitas. Wah hebat berarti kamu, wis terbang berarti. Jangan, kita ini masih playgroup. Ya sesuailah, telaah kitabnya Imam Al-Ghazali yang sesuai dengan ukuran kita. Maka jika kamu termasuk daripada pemula, maka kitab Bidayatul Hidayah itu cocok. Kalau kamu sudah menengah pertama, maka kitab Arba'inal Asal. Tapi kalau kamu sudah berada di sudah lebih dari itu, maka Minhaj, yaitu kitab Minhajul Abidin. Nah, dan kamu memiliki ma'rifah, pengetahuan, kefahaman dalam ilmu yang cukup besar dan banyak, maka telaahlah kitab Al-Ihya. Ya, telaah kitab Al-Ihya. Jika kamu tidak mengamalkan apa yang ada di dalam kitab Bidayah, maka katakan kepada dirimu, la syak idalam akdir alal amal al galil fala akdir alal kathir. Kalau aku tidak mampu mengamalkan yang sedikit, maka enggak mungkin aku mampu mengamalkan yang banyak. Jadi kalau kita enggak bisa mengamalkan apa yang ada dalam kitab Bidayah, ngomong nang awake dhewe. Lah kon titik dak iso apa meneng? Oke. Kalau sedikit kamu enggak mampu, bagaimana banyak? Nah, itu katakan kepada diri kita. Karena Bidayatul Hidayah sedikit. Nah, kalau kita enggak bisa mengamalkan apa yang ada dalam kitab Bidayatul Hidayah, bagaimana mengamalkan yang banyak? Nah, walhasil intinya Bidayatul Hidayah itu kitab yang mulia, kitab yang sangat istimewa. Pelajari, fahami, lakukan dan amalkan, walaupun tidak dengan menghafalkan, nah, dengan membaca, tapi lama kelamaan akan hafal. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita kemudahan untuk mengamalkan kitab-kitab yang mulia, kitab-kitab yang istimewa dari kitabnya para aulia as-salihin, ulama al-amilin, dan mudah-mudahan keberkahan dari mereka kita dapatkan. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.